Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur Gondang Ciklon, kembali lagi ke lokasi proyek normalisasi Kali Ciliwung. Saat ini tanggal 13 Februari 2023. Saya berada di lokasi pengerukan lumpur dan sedimen Kali Ciliwung Keramat Jakarta Pusat, di mana di sini sedang ada proses pengerukan lumpur yang sudah menggunung dan sudah mengendap sekian lama. Ini bisa kita lihat hasil kerukannya, banyak banget ya. Ini banyak anak-anak pada bermain, pada mandi, padahal ini airnya kotor banget. Ini dia, sampai ke sebelah kiri hasil kerukan lumpurnya juga sudah banyak banget. Nanti tinggal nunggu agak kering dan diangkut, dibuang. Ini anak-anak kelihatannya senang banget. Yo, malah nyebur dia. Waduh. Ini baru dikeruk segini ya. Udah, di. Kok aku yang ngeri ngelihatnya. Ini kan airnya kan kotor banget ini, bercampur dari limbah-limbah. Ini anak-anak aja senang baru dikeruk, padahal masih dalam proses pengerukan. Mereka sudah bermain-main buat renang. Gimana nanti kalau sudah benar-benar lumpurnya habis semua, kalinya lebih bersih, airnya lebih banyak yang mengalir di sini, alirannya normal, pasti mereka bakal lebih senang lagi ya untuk bermain-main di kali, untuk renang. Karena lihat, ini. Itu di seberang juga banyak orang-orang pada nonton proses pengerukan lumpur. Ini pengerukan lumpur di sini dimulai dari daerah Tugu Tani, jembatan di Kuitang sana, terus ke atas. Ini sudah sampai di Keramat. Yang dari jembatan Tugu Tani Kuitang sampai ke batas ini yang sedang dikeruk sudah normal, sudah tidak ada lumpur dan airnya juga sudah bisa mengalir. Dan ini bagian di sini sudah nyampe sini ya. Ini bisa kita lihat endapan lumpur dan sedimennya yang sedang dikeruk. Luar biasa. Ini di Jakarta Pusat, di jantung kota Jakarta, tetapi lumpur Kali Ciliwungnya seperti ini ya. Entah sudah berapa lama tidak dilakukan pengerukan lumpur dan sedimen. Ini aku malah fokusnya ke bocah ini yang sedang berenang di lumpur. Ini mau ya Allah, ini padahal masih kotor banget airnya ya. Padahal di ujung sana agak arah ke Tugu Tani itu sudah bersih. Jadi sudah bisa dibuat untuk anak-anak bermain berenang kayak gitu ya, karena airnya juga sudah normal, sudah banyak, alirannya juga sudah lancar dan sudah tidak ada lumpur karena sudah dikeruk. Ini malah pada mandi-mandi di sini di dekat
orang kerja ngeruk lumpur. Nih, ini di samping jalan inspeksi. Tapi sayang di sini banyak bangunan-bangunan liar di pinggiran kali dan di pinggir jalan inspeksinya.